Pada pagi yang cerah, Sari dan anaknya sedang duduk-duduk di rumah. Anakku, cantik sekali dia. Dia pasti sangat lapar. Aku juga sedang lapar banget. Apa sebaiknya aku mencari makanan saja ya? Aduh. Kalau aku mencari makanan, aku tidak bisa membawa anakku. Jadi aku harus meninggalkannya di sini. Semoga saja anakku baik-baik saja. Kamu tinggal di sini sebentar ya, Nak. Ibu mau cari makan dulu. Tinggal di sini sebentar ya, Nak. Ibu akan pulang cepat. Ibu akan bawakan makanan untuk kamu. Aduh, rumputnya sudah sangat tinggi-tinggi. Jadi susah jalannya. Wah, lihat. Pagi ini sangat cerah sekali. Hatiku sangat senang melihatnya. Kira-kira ada makanan gak ya di sebelah sana? Tidak melihat ada makanan. Aku mau cari di sebelah sana saja, walaupun itu agak jauh. Wah, lihat, aku menemukan pohon ini. Ini kan buah jambu. Banyak sekali di sini. Hatiku sangat senang sekali. Aku akan memetiknya. Yang matang yang mana ya? Aku memetiknya ini saja. Oh, tidak. Buahnya jatuh. Aduh. Buah ini berat sekali. Aduh, aku tidak kuat mengangkatnya. Tapi aku tetap berusaha. Aduh, mana rumahku masih jauh lagi. Buahnya jatuh lagi. Aduh, aku sepertinya tidak kuat mengangkat buah ini. Aduh, aku harus bagaimana ini? Aku tidak bisa setiap hari seperti ini. Apa sebaiknya aku mencari kerja saja ya? Nanti saja aku pikirkan. Aku mencobanya lagi. Akhirnya sampai juga. Buah sekali. Ini dia buahnya, Nak. Kamu sangat lapar ya. Sudah, kita akan makan sama-sama. Ini, Nak, silakan dimakan. Ini sudah Ibu gigitkan. Enak ya. Besok Ibu buatkan lagi buat kamu ya. Gimana kalau kita jalan-jalan di hutan? Itu pasti sangat seru. Ayo kita jalan-jalan ke hutan. Nah, jadi hutan itu seperti ini ya, Nak. Lihat, indah sekali pagi ini. Ibu akan carikan bunga untukmu. Kamu pasti suka bunga kan? Nah, ini dia bunganya. Ibu dulu pernah butik bunga di sini. Tapi ibu hanya kamu. Tuh, lihat bunganya berwarna kuning. Cantik sekali. Sama seperti dirimu juga cantik. Nah, ada juga nih bunga yang ini. Tuh, ada yang berwarna putih. Dan juga ada yang berwarna hijau. Yang berwarna putih, maka dia baru tumbuh. Lihat, ini yang banyak warna putihnya. Wah, cantik sekali, bukan? Ibu sangat senang sekali bisa jalan-jalan bersamamu di sini. Hmm,
tapi kita tidak boleh lama-lama ya. Sebaiknya kita pulang saja. Nah, kita pulang. Sepertinya kamu sudah ngantuk ya. Cuk-cuk-cuk, tidurlah anakku. Cuk-cuk-cuk. Nah teman-teman, itu dia video part 4-nya. Teman-teman, tonton juga ya video part selanjutnya. Bye-bye, terima kasih yang udah nonton.